Jerman kemarin. Bukan, itu jadi gini. Gue itu dibesarkan dari keluarga Padang, ya, Padang Betawi yang memang menjunjung tinggi harus menghormati orang tua. Ya, nah, gue tahu kesalahan gue pernah memaki ibunya, gitu kan. Jadi gue secara gentleman gue datang ke kampungnya. Gentle gitu. Gentle ya, pokoknya gentle girl kayak gentleman kayak pokoknya gue tahu responsibility gue salah, gue sudah memaki ibunya, ya gue beli tiket pesawat, gue datang ke rumahnya dan gue meminta maaf. Mau itu dimaafkan, mau itu tidak dimaafkan, itu terserah sama orang tuanya. Yang penting dari lubuk hati gue sudah meminta maaf. Ya sudah beres, selesai. Ketemu langsung nggak sih nih, dalam arti seperti apa nih? Sebetulnya gue sempat sedih gitu karena melihat kenyataan bahwa kehidupannya begitu sangat sederhana gitu kan. Sempat meneteskan air mata juga saat perjalanan pas ngelihat. Jadi gue tuh kan kayak nggak yakin apa iya ini rumahnya, apa iya ini lokasi rumahnya gitu. Pas gue balik 3 kali lah gue muter gitu kan sama temen gue itu, gue lihat kayak kasian ya gitu ya. Gue pikirnya tadinya ketika gue meminta maaf pada orang tuanya akan ada obrolan yang bisa kita obrolin. Ternyata gue nggak tahu apa yang diomongin sama si laki-laki tersebut kepada orang tuanya sampai ya begitulah kejadiannya gitu. Ya sempat sedih sih kayak ya gimana. Pokoknya ya pantesan dia happy lah tinggal di sini karena ya di atas rata-rata. Aduh. Terus Arif ngapain? Sedih. Itu bulan berapa nih Luxon? Sebulan yang lalu. Mungkin tapi conversation-nya waktu ketemu sama itu gimana? Oh, ibunya nggak bisa bahasa Inggris. Ibu bapaknya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi gue cuman ketuk pintu, ibunya tahu itu gue, ada bapaknya juga. Bapaknya sempat ngerekam sih kalau nggak salah waktu itu, karena dia pakai handphone begini. Tapi it's okay lah. Maksud gue kalaupun harus di keluarin videonya pun gak ada masalah karena kan di sana gue memang betul-betul cuma diem, nundukin pala, gue cuma bilang I'm sorry, halo, it's me Nikita, I come here to say apologize gitu kan, personal gitu, udah gitu aja. Artinya dapat warm welcome ya dari mereka ya? Gak tahu ya gue, karena gue di depan aja sih. Ya dan dia conversation-nya terjadi di depan rumahnya aja. Abis itu gue cabut, gue cuman bilang kalau gue kesini tidak ada niat yang lain, bukan mau ketemu siapa-siapa, tapi cuman mau minta maaf. Berarti Anthony bisa dibilang perwakilan buat ngurus Loli di sana gitu nyai atau seperti apa? Oh, gue nggak ngerti, gue udah nggak mau ngurusin itu. Gue nggak ngurusin. Benar-benar lost contact dan nggak mau lagi nyai. Gue nggak mau ngomongin soal itu karena gue udah buat gue kalau ada seseorang yang sudah berani ngomong di media sosial dan ditonton banyak orang serta bisa menjatuhkan orang dari satu pihak belah pihak, ya itu udah masalah dia, responsibility-nya dia. Ya lu udah bisa ngomong, udah dipercaya sama masyarakat plus haters gue, lu buktikan kalau lu bisa membiayai gitu. Kalau lu nggak bisa ngomong menyakitkan gak nyai? Enggak, biasa aja. Itu adalah proses kehidupan. Ya jadi buat gua nggak ada masalah, nggak ada yang menyakitkan, gua nggak sedih. Pokoknya apapun yang terjadi di hidup gua itu adalah proses pendewasaan diri. Ya itu adalah proses kehidupan yang memang sudah jalannya udah kadarullah sih kalau kata gua sama Allah tuh memang harus begini. Yang beredar voice note iya. kakak itu masih sebenarnya gimana sih itu emang sebenarnya ini orang ngapain dibahas gue juga nggak ngerti ya. Ini udah lama banget, udah mau 3 bulan, berarti udah males. Berarti itu lama? Bukan, itu juga sebetulnya voice note-nya dipotong-potong itu. Aslinya nggak gitu. Okay. Aslinya gimana? Aslinya nggak gitu. Ya lu artinya telepon aja dia, minta aslinya. Aslinya nggak gitu. Jadi gak penting juga sih sebetulnya dibahas gue karena udah kalau gue tuh kalau udah move on ya move on gitu. Untuk apa lu lihat deh story gue emang ada gue bahas mereka nggak ada. Jadi udah lama jadi, lah udah kada luar satu ya. Gue tuh sedihnya tuh cuma 5 hari. Abis itu gue tuh move onnya tuh cepet banget gitu. Jadi kalau ditanya lagi gue jijik sendiri. Itu yang nggak gue juga nggak ngerti ya, ada gue pacaran sama bule kayaknya banyak deh mantan gue, tapi kayaknya nggak ada yang kayak gitu. Tapi artinya gua, masih sayang. Terakhir sama John Hopkins aja, gua nggak ada ribut ya kan, nggak berantem, dia nggak sibuk, sorry, dia cuma ngasih pengumuman aja bahwa Nikita dan saya sudah tidak berhubungan lagi supaya orang-orang nggak banyak yang nanya. Terus gua pacaran sama Beth, juga anak Paris,
kagak juga, terus cuman lagi gue nggak ngerti, mungkin terlalu keendulan kali gue hanya sampai dianya nggak bisa lepas gitu kali ya kali. Tapi ada ya, namanya masih... orang tua Nyai, ada rasa ketakutan nggak sih dengan anak yang dibawa perawatannya dari si orang itu gitu, si Antoni itu? Enggak, gue udah lillahi ta'ala aja, udah gue serahin semua sama Allah. Kalaupun dia balik Indonesia tetap nih ke rangkul lah. Pokoknya ya, kalau lu nggak sanggup, jangan bilang sanggup aja. Kalau gue mah anytime, gue tinggal transfer 5 menit ya masuk, gue mah gampang. Duit gue kan banyak. Iya, kalau gue orangnya gitu, kalau lu udah bilang A ya A, kalau lu bilang B ya B, gue nggak bisa A B C D E F G gitu. Kalau lu sanggup membiayai, biayain, jangan minta lagi ke gue, kan gue udah dibikin malu. Ya selesai dong, mau ngapain? Oke, berarti penegasannya jangan minta dibikin ke gue, iya dong. Ya kan gue udah dibikin malu dengan caranya. Masa mau minta duit ke gue lagi? Ngapain? Mending gue biayain anak panti asuhan. Gitu. Masih ada dua adiknya nih. Iya, masih ada dua anak lagi yang harus diurus dengan baik gitu. Udah lah. Ya,